Dan mesin paving pengiriman ke Sorong. Ini dua fase baru. Siapkan pengiriman mesin paving 3 fase 2 pisau. Pengiriman ke Sorong. Pengiriman ke Sorong 2 pisau 3 fase. Pesanan Pak Sugiharto, PT Timmas Sorong, Papua. Siap untuk dikirimkan. Dua pisau. Nah, ini. Mesin paving 3 fase. Matrasvulkanisir.com. Mesin pavingnya sudah siap untuk dikirimkan, Pak. Ini sudah lagi saya kirimkan di dimnya. Ini persiapan pengiriman hari ini. Mungkin sore lah, sore saya kirimkan videonya karena masih belum diedit, Pak. Ya, tidak ada nomor HP-nya juga. Ini pengiriman ke Jalan Petemon yang langsung ke Sorong kayak kemarin itu, Pak. Mungkin orgernya kena. Jutaan. Ngetesan mesin sebelum dikirimkan. Ini berjuta dengan bagus. Terdengar optimal. Banyak dimasukkan ke sini. Oh, nganu udah menambah daya tenaga kecepatan nggih. Berarti masih teknik ini, Pak. Wow, ini di belakang kan udah Ini, Pak, fungsi dengan baik, Pak, ya. Berfungsi dengan baik. Videonya ini dratnya diputar untuk ngepaskan ke ban. Nah, seperti ini posisinya nanti tanpa pelek. Ditinggal dimasukkan aja bannya. Seperti itu. Ini langkah pertamanya. Setelah sudah disingsetkan. Nah, ini bannya posisi seperti ini. Nah. Langkah keduanya dibuka pengamannya ini. Nah, posisi kami tubuh seperti itu ya. Nah, mesin dihidupkan, disetir. Nah, dikrok. Iya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Hingga halus. Seperti itu, Pak. Tutorialnya sangat sederhana sekali. Nah, kira-kira permukaan hingga halus seperti ban secara rata seperti itu. Nah, ini tampak kroknya. Pokoknya intinya harus rata, bukan semua. Nah, ini bisa diatur-atur posisinya. Harus latihan dulu, agar sampai terbiasa. Nah, kita tes dan kita jamin untuk mesinnya sangat bekerja dengan optimal. Hanya seperti itu aja, Pak.
cara kerjanya sangat sederhana sekali. Membutuhkan listrik 3 fase. Mungkin cukup sekian tutorialnya karena memang sangat mudah sekali. Diratakan hingga permukaannya rata, menghitam. Nah, ini sudah terlihat. Hasilnya seperti ini. Nah, ini cara mematikan. Harus ditunggu dulu hingga sampai pisaunya sampai berhenti. Setelah itu, setelah mata pisau berhenti, baru ditutup pengamannya. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, itu pengamannya. Kalau udah mulai anu, awas Pak, awas Pak. Kasih berputar nggih. Nah. Nggih, harus ditunggu sampai berhenti ya. Cara menghidupkannya itu cukup ditekan tuas ini ke kiri. Ini kan ada tandanya. Tanda I artinya aktif. Nah, ini sama ini diaktifkan, ceklek gitu. Sudah cukup sekian mungkin. Ini hari ini siap berangkat mesinnya karena sudah dites. Terima kasih Pak Sugiarto, salam sukses. Paving UTW Surabaya. Pesanan Pak Sugiarto tolong. 3 fase. Duetan namanya. Siap diberangkatkan.